Halo guys, kembali lagi sama saya Dedi TSS Persi Bandung. Kali ini saya mau kasih tahu cara pemasangan lampu sen CKS. Mau review ya guys. Nah ini kita perdana ya, baru kali ini masang lampu sen CKS di All New 2020. Sebelum ditonton guys, jangan lupa subscribe, like, share, and comment guys. Check it out. Kita langsung kasih tahu cara sambung kabelnya kemana aja dan nyambungnya kemana. Jangan lupa guys. Nah ini pertama kita pasang dulu ini sebelah. Ini bautnya kita kasih cahaya dulu ya. Nah ini bautnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, 4 baut. Jangan lupa ya. Di sini ada lagi. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Semua lampu sen kiri kanan ada 4 baut. Dan untuk kabelnya yang sebelah kanan ini ada merahnya ya. Kita solasiin aja. Kita masukin ke sini guys. Ini ada tempat kabel. Nah, sini. Yang sebelahnya juga kita masukin sama ya. Nah, sekarang kita ngambil setrumnya dari kabel warna coklat ini ya. Nah, pakai sikring lagi biar aman. Nanti sikringnya bisa disimpan di sini ya. Bisa di sini ya. Ini sikring tambahan untuk lampunya. Dan kita juga sambungkan ini soket yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan kita masukkan aja. Masukkan. Nah, pertamanya kan ini nyambung ya guys, nyambung ini. Kita potong aja jadi dua. Tengah-tengah ya. Potong aja. Ini jadi dua bagian tapi disatukan. Satukan lagi karena kita kupas. Kalau enggak dikupas aja juga enggak apa-apa. Tapi kita potong aja biar bisa dibuka gampang. Nah, yang merahnya kita sambung ke yang kontak ini ya, kabel coklat. Nah, lalu groundnya kita nyambung kabel hitam ke sini ya. Ini dari ground, dari body ya. Nyambung. Nah, nanti kita beresin kalau udah beres, kalau udah berhasil kita beresin. Nah, jangan terlalu dekat. Sekarang kita siapkan ini magnetnya ya. Coba kontakkan. Nah ini ya. Nah ini guys, ini warnanya blue ice dan merah. Blue ice dan merah sama ya. Coba disenkan pak. Sen. Nah, sennya running ya. Sennya running. Sebelah lagi. Running ya. Sekarang kita mau coba ganti yang ganti warna ya. Di sebelah kiri dulu. Matikan sennya. Nah, ini tetap nggak bisa ya. Ini karena ininya chipnya ada di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri nggak bisa guys. Kita coba yang sebelah kanan. Nah, bener kan? Di sebelah kanan ada ininya. Oh, berubah ya guys. Kita tempelin aja. Berubah. Kalau kita bosen warnanya tinggal tempelin aja. Oh, udah berubah dua-duanya ya, berubah ya. Mantap. Ini ada berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8 warna ya. Satu kali lagi. 1, 2, 8. 8 warna. Nih guys. Jadi magnet ini berfungsinya untuk memindahkan atau untuk mengganti warna. Tapi ingat ya, harus di sebelah kanan. Tapi harus posisi tengah-tengah ini ya. Oh, ini guys. Kalau di sebelah sini nggak bisa. Nggak bisa, mantap. Semoga bermanfaat guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment guys. Check it out. Kita langsung ke yang lampu belakang. Karena ini udah beres. Kita langsung review tentang lampu stop belakang. Belakang juga pakai CKS juga sama. Mantap. Monggo guys yang mau silakan tinggal colek saya di TSS Persi Bandung. Check it out. Tutorial cara pasang lampu sen NMAX All New 2020-2021 merek CKS. Check it out. Nanti kita rapikan guys.